Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di sini PKXD sudah update teman-teman ya, update Rainbow Hike ya, seperti yang kalian lihat ya. Terus di bagian loading screen itu juga sudah berubah ya, jadi gambarnya si tiga gadis sekolah ini teman-teman ya. Dan aku ingatkan lagi, di Play Store kalian harus update lagi teman-teman ya, sekitar 90 MB-an ya. Jadi jangan lupa sebelum masuk ke game PKXD, update lagi di Play Store. Aku juga bingung kenapa update lagi ya, padahal kita sudah update tadi pagi ya, kemarin pagi maksudnya ya. Nah ini ada update lagi sebelum kalian menikmati update Rainbow Hike ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini apa yang baru ya, dan juga kita akan mencari total 5 secret box ya teman-teman ya. Kita akan mencari total 5 secret box, tapi kita lihat dulu apa aja update yang diberikan oleh PKXD ya. Oke, di sini kita lihat. Wah, nah ini ya, Rainbow Hike di PKXD. Boneka paling modis sudah tiba di semesta kita. Inilah pakaian cantik untuk Sunny, Skyler, Violet, dan banyak lagi. Terus ada Fashion Star kembali, ini sudah kita bahas ya. Terus ada Sekolah Rainbow Hike. Oke, terus ada Teror yang kita nantikan, dan juga lompat lebih tinggi, ini di Crazy Run teman-teman ya. Dan juga dijual lagi kebutuhan bayi ya. Terus seperti biasa perbaikan book dan lain-lain. Oke, kita X aja. Terus kita cek di bagian ini ya. Wih, ini ya, Rainbow Hike sudah tiba. Ya ampun, harganya 29.000. Mahal bet. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut aja ya si kostumnya ini. Kira-kira mana yang worth it dibeli ya? Nanti aja. Oke, terus ada, wih, ada lagi nih. LOL surprise ya. Cuman aku belum beli yang bolanya ya. Terus ada lagi. Wah, ini dia. Wih, ada monster merah muda. Ah, kita beli aja ya. Aku langsung beli aja monster merah muda. Jadi di sini dapat emot ya, emot yang ini aku udah punya. Terus dapat sepatu, tangan, kepala, celana ya, baju. Oke, dan dapat goyangan, tari floss. Wih, tari floss, kita beli aja ya. 10 games, oke, mantep. Nah terus di sini di bawahnya masih yang kemarin ya, tapi ada tambahan kotak bintang di sini. 3 games, lumayan banget ya. Ini kalau mau gacha silahkan, bagi teman-teman yang belum punya bisa juga gacha ya di kotak kejutan ini. Terus di bawahnya ada, wih, update baju baja 280 games. News baju baja 280 games. Waduh, 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 GG. Terus rumah masih sama-sama aja ya. Terus ini juga tambahannya itu di baju ya, baju baja sama news baju baja. Terus ada tambahan semua dari MGA. Ini masih sama aja ya. Jadi ada beberapa tambahan di shop yang sangat menarik ya. Oke, kita langsung pakai ya si kostum monster tadi. Mana tadi kostum monster ini? Petnya aku hilangin dulu ya. Pet, kamu dimasuk kandang dulu ya. Oke, salah. Nih kita langsung pakai ya. Tubuh monster, mana tubuh monster? Nah, ini ya monsternya bersayap teman-teman ya. Kayak gini aja, it's okay lah ya, nggak apa-apa. Nih monster bersayap. Oke, kita klik di sini. Aku mau rubah jadi ya. Nggak bisa lagi dirubah, ya ampun. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung aja lanjut. Wah, di sini kita lari-larian lucu ya. Terus kita bisa ke sekolah juga ya di sini, sekolah Rainbow Hike. Mana? Nih, Fashion Star-nya ya. Nanti kita bahas ya di video terpisah aja. Di sini aku mau fokus nyari secret box-nya ya. Dan juga di sini ada ini nih. Nah, ada ini ya. Rainbow School ya. Kita coba masuk aja sebentar teman-teman ya. Kita coba masuk sebentar ya. Kita coba lihat-lihat dulu. Kita coba masuk. Nah ini ya. Waduh, ini musiknya nggak copyright ya. Semoga aja musiknya nggak copyright teman-teman ya. Di sini kalau kita masuk sekolah di updatean kali ini musiknya berbeda ya. Karena kalau di kemarin itu memang musiknya berbeda setiap masuk sekolah. Cuman ini gara-gara ada event Rainbow Hike, jadi musik-musik Rainbow Hike lah ya. Oke, di sini ruang kelasnya menjadi ruang ini ya, ruang peragaan busana ya. Terus ada foto-fotonya juga, lemari-lemarinya juga kita pencet nih, apa isinya? Tetap ya, tetap buku. Terus di sini juga ada lemari ya, sama ya, cuman ini dibedain ada tulisan Rainbow Rainbow Hike-nya gitu ya. Ini juga. Kalau untuk tempat ininya masih sama-sama aja ya. Ya, cuman ada tambahan di bagian foto ya, di bagian foto ini ya. Oke teman-teman, kita langsung keluar aja ya. Kita langsung keluar, kita lihat-lihat langsung, dan kita akan cari lokasi secret box-nya ya.
Nah, untuk bajunya nanti akan aku bahas di video terpisah aja ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita mau cari ya. Kita mau cari di sini ada secret box enggak ya? Coba kita cek di sini ya, di air mancur. Coba kita cek. Wah, enggak ada ya di sini. Wah, enggak ada. Oke. Coba kita cek lagi di dekat dealer ya. Coba kita cek dekat dealer di bagian yang di sana tuh ya. Oke, kita cek. Nah, di sini ya. Coba kita cek apakah ada secret box di sini. Coba kita cek ya, kita lihat di sini. Oh, ada. Oke. Jadi yang pertama, secret box pertama ada di air mancur ya. Di apa namanya? Ini aku sambil nyatet ya, teman-teman. Di ini, di dealer ya. Air mancur kecil itu ya. Kalian bisa ambil ya. Nah, di sini ada secret box tersembunyi ternyata di sebelah dealer ya. Di sebelah dealer di deket salon ya, ada satu secret box. Terus secret box kedua ada di bagian belakang panggung kalau nggak salah ya. Oke, kita naik ini aja ya, kita naik ini biar cepet. Di belakang panggung di mana bang? Nah, di sini nih. Tapi teman-teman coba cek ya, di air mancurnya ada nggak? Kalau misalnya ada berarti ada 6 ya. Coba kita cek, kita puter-puterin dulu. Oh, nggak ada ya. Oke. Jadi di air mancur yang di deket salon ya sama dealer ya, ada di situ satu ya. Nah, terus secret box yang kedua ada di belakang panggung ya. Belakang panggung, mana panggung? Panggung ini nih, di sini nih ya. Kalian bisa cari di sini. Woi, ini dia ya. Oke, ini dia secret boxnya teman-teman ya. Secret box yang kedua ya. Nih, di sini. Ya. Ini secret box keduanya. Kita ambil, lumayan dapat 200 gems ya. Terus kita cari di pantai ya, kita cari di pantai. Mana pantai? Pantai yang itu loh, yang biasanya di bawahnya itu ada tempat rahasia ya. Nah, di bawah pantai itu posisi secret boxnya tersembunyi ya, dia di dalam air gitu. Jadi teman-teman harus jeli melihat ya. Nah, tuh ya. Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan dong, masa nggak nih ya. Coba ke bawah tuh ya, nih ke bawah ya, tuh ada kan nih. Ini secret box yang ketiga ya. Nah ini ya, yang ketiga. Turun dulu. Turun. Coba aku mau ambil fotonya ya, nggak bisa ya teman-teman. Nih secret box yang ketiga ya. Oke, secret box yang ketiga. Ini susah juga ya kalau kita berenang. Nih. Jadi kita tahan nih kayak gini ya. Nih, ya secret box ketiga. Oke. Nah, kita ke atas ya. Kita ke atas. Mana nih? Ambil. Oke, dapat 200 koin ya. Terus kita pergi ke atas dealer ya. Tadi kita sudah ambil air mancur di ambil secret box di dekat air mancur di dealer. Sekarang kita ke dealer ya. Tapi teman-teman paling nggak harus butuh alat bantu yang bisa lompat tinggi, atau mungkin teman-teman mau pakai armor juga bisa ya. Nah, ini aku kebetulan pakai ini aja ya, pakai pesawat. Pakai apa? Sapu terbang ya. Oke, ini yang keempat ya. Nah, yang keempat itu ada di atas itu tuh ya, kelihatan ya. Nah, ini ya, ambil, lumayan dapat 2 games ya di atas dealer. Dan yang terakhir ya, secret box kelimanya itu ada di atas pet shop ya. Nih, kelihatan dari sini ya, tuh kelihatan ya, tuh secret box yang kelima ya. Oke, kita ambil aja ke atas, let's go. Kita ambil lagi ke atas, hop. Wah, lumayan ya, dapat 2 games. Nah, jadi itu teman-teman ya. Update kali ini, update Rainbow Hike ya, aku tidak bahas secara detail dulu. Aku bahas tentang lokasi secret boxnya aja dulu ya. Total ada 5 secret box, tapi kalau misalnya ada tambahan secret box lagi, teman-teman tinggal komen di bawah, bang ada di sini, bang ada di sini. Terus kalian sebutkan totalnya ada berapa, karena di video kali ini aku sebutkan totalnya ada 5 secret box. Dan juga di bagian toko itu sudah ada Rainbow Hike ya. Dan aku ingatkan lagi, update dulu di Play Store sekitar 98 MB kalau aku ya. Sekitar 98 MB update dulu, baru nanti kalian bisa menikmati ini semua ya. Dan untuk baju-baju Rainbow Hike-nya ini nanti akan aku pisahkan aja di video terpisah ya. Terus juga tadi kita akan bahas nanti Crazy Run ya, katanya itu ada gravitasi lompat sama ada ini ya, lari cepat, nggak perlu pakai armor ya. Terus aku sudah beli baju ini ya, bajunya. Oh, gayanya. Sorry. Gaya. Mana tadi gaya? Mana gayanya? Nah, aku lupa bergaya, teman-teman ya. Aku lupa bergaya tadi. Ya ampun. Ini gayanya asik ya. Dia joget-joget gitu ya. Joget-joget kayak
goyang pinggul gitu ya teman-teman ya. Tuh unik kan. Unik ya, ini bagus banget ya. Kalau teman-teman nggak beli rugi sih, cuma 10 games aja kok, masa kalau nggak beli rugi ya. Jadi langsung aja kalian beli 10 games dapat emotnya ya, emot gaya-gaya gini. Sama di video ini aku jelaskan 5 total secret box dan update-nya 98 MB-an ya, 94 apa 98 gitu MB ya update-nya. Terus apa namanya? Terakhir itu yang kostum Rainbow Hike bisa kalian temuin di sekolah atau di toko juga bisa ya. Cuman kalau kalian ingin menikmati serunya ya di sekolah. Di situ ada pakaian yang bisa kita sewa di dalamnya ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.